ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راى جنه اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ يَتَّبِعُونَ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تَمَنَّى فلله الآخرة والأولى وكم في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين bari'il khala'iki ajma'in Wassalatu wassalamu ala habibina Wa habibi kulubina Nabina Muhammad Wa ala alihi At-tayyibin at-tahirin Wa ashabihi al-muntajabin Allahumma salli wa sallim Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama sallayta wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim Innaka hamidun majid Rabbi syurah li sadri wa yasir amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Majulah Ijabi TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ketemu lagi masih dalam acara Hikmah Ramadan. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terdiri dari... 114 surat dan 30 juz dimulai dengan surat Al-Fatihah sebagai surat yang pertama makanya disebut dengan Al-Fatihah yang artinya pembuka kemudian diakhiri dengan surat An-Nas yang merupakan surat ke-114. Itu dari sisi susunan di dalam mushafnya. Karena nanti susunan tersebut ada dua. Susunan Al-Quran menurut mushaf dan susunan Al-Quran menurut turunnya. Jadi turunnya. Jadi urutan turunnya surat ayat dan Susunan yang ada di dalam mushaf, nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang seputar surat yang ke-112 dari susunan mushaf Al-Quran, yaitu Surat Al-Ikhlas. Jadi, Surat Al-Ikhlas itu terdiri dari empat ayat bunyinya A'udzubillahi rajim. bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Ayat yang pertama Allahus samad ayat yang kedua lam yalid walam yulad ayat yang ketiga walam yakullahu kufuwan ahad ayat yang keempat Surat Al-Ikhlas ini dari sisi urutan turunnya wahyu. Dia merupakan wahyu yang ke-19. Ingat ya, dari sisi urutan turunnya wahyu dia merupakan wahyu yang ke-19. Setelah surat Al-Fil. Jadi surat Al-Fil dulu yang turun baru kemudian surat Al- ikhlas sebagai wahyu ke-19 yang turun kepada Rasulullah. Sementara kalau sekiranya kita lihat dalam urutan mushaf tadi sudah saya sampaikan yaitu dia berada pada urutan ke-112 setelah surat Al-Lahab gitu. Ya kan? Jadi surat Al-Lahab dulu baru kemudian surat Al-Ikhlas, setelah surat Al-Ikhlas surat Al-Falaq, setelah surat Al-Falaq baru kemudian surat an An-Nas. Jadi di situ susunannya dan An-Nas itu merupakan surat yang terakhir di dalam Al-Qur'an, surat ke-114. Itu dari sisi ini. Nah, susunan mushaf tersebut antara ayat sebelum dan sesudahnya Menurut para mufasir itu punya keterkaitan satu dengan yang lainnya Misalkan antara surat Al-Lahab dengan surat Al-Ikhlas tersebut punya kaitan Kenapa? Di dalam surat Al-Lahab itu diceritakan tentang manusia yang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Tabat yada abila wata. Jadi berbicara tentang orang yang mengingkari Allah, menolak dan mengingkari Rasulullah. Nah, sementara dalam surat Al Ikhlas, yaitu berbicara tentang siapa dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Itu ada kaitannya itu. Jadi ada kaitan antara ayat sebelum dan sesudahnya, karena itu antara Surat Al-Lahab dan Surat Al-Ikhlas kaitannya seperti itu. Adapun kemudian, kalau kita melihat sebab turunnya Surat Al-Ikhlas ini yang dikenal dengan Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya. Surat Al-Ikhlas Banyak ada beberapa riwayat lah yang berbicara tentang ini. Tetapi kalau sekiranya kita simpulkan, semuanya tersebut mengacu pada hal yang sama. Yaitu bahwa sebelum turunnya surat Al-Ikhlas ayat-ayat yang sebelumnya itu tidak pernah menyebutkan siapa Allah. Karena kan gini, pada surat-surat sebelumnya, misalkan, Al-Quran hanya menyebut Rabbuka, Tuhanmu. Contohnya dalam surat al Al-Alaq. Iqra bismi rabbika ladhi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi situ Muhammad Rasulullah Robbuka Tuhanmu, seperti itu. Kemudian juga dalam surat Al-Muzammil, dalam surat al mudathir Intinya surat-surat sebelum surat Al-Ikhlas tidak pernah menyebutkan siapa Tuhannya Nabi tersebut. Dia hanya menyebutkan Robbuka Tuhanmu. Karena itu kemudian kalangan musyrikin Quraisy dan juga kalangan Yahudi itu bertanya, "Ya Muhammad, siapa Tuhanmu itu?" Gitu. Karena kan selama ini surat-surat sebelumnya hanya mengatakan "Rabbuka Tuhanmu." Iqra bismi rabbikal ladzi Bismi rabbika dengan nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Mereka bertanya seperti itu. Apakah Tuhanmu tersebut terbuat dari emas, perak, atau terbuat dari kayu dan batu, itu pertanyaan-pertanyaan. Karena pertanyaan-pertanyaan inilah maka kemudian turun surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas tersebut asbabun nuzulnya itu desakan yang berupa pertanyaan-pertanyaan dari kalangan musyrikin Quraisy dan juga kalangan Yahudi kepada Rasulullah tentang Siapa Tuhanmu itu, wahai Muhammad? Itu pertanyaannya. Maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas yang terdiri dari empat ayat ini. Ayat pertama berbunyi, Kul huwallahu ahad. Katakanlah, Huwallahu dialah Allah ahad yang Maha Esa. Ya, ayat pertama berbunyi seperti itu. Di sini kata kul, katakanlah. Ini menunjukkan, pada sebenarnya ketika Allah mengatakan kul huwallahu ahad, sebenarnya kan cukup kalau sekiranya Rasulullah menyampaikan Allah huwallahu ahad. Kulnya nggak disebut lagi gitu. Tetapi kok Rasulullah juga masih mencantumkan Itu kan perintah Allah Katakan Dialah Allah yang Maha Esa Kata-katakanlah itu nggak perlu disebut lagi kan begitu mungkin ya Tetapi Rasulullah menyebutkan Kul itu disebut juga Ini menunjukkan bahwasanya Apapun yang datang dari Allah Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah Semuanya disampaikan oleh Nabi Tanpa ada sedikit pun yang dikurangi Maupun ditambah Sehingga kata kul saja Itu Rasulullah cantumkan Kul huwallahu ah. Jadi itu Kemudian kata huwa di sini dia Huwa merupakan Kata ganti orang ketiga, dia. Kata ganti orang ketiga itu biasanya merujuk atau menunjuk kepada seseorang yang tidak jelas, kan? Belum jelas. Dia baru jelas kalau sekiranya kita sebelumnya sudah menyebutkan seseorang, kemudian kita menyebut kata "dia", itu baru kita paham. Tapi di sini, pada awal kata, setelah kata "kul", "hua" disebutkan. Nah, dari sisi tatanan bahasa atau tata bahasa, kata huwa di sini itu ingin menunjukkan bahwasanya kalimat yang akan datang ini adalah sesuatu yang sangat penting itu begitu. Domi kalau istilahnya. Ingin menunjukkan bahwasanya ini kata, kalimat yang akan disampaikan sesudah kata huwa ini penting gitu. Jadi kul huwallahu ahad. Jadi seolah-olah aba-aba ini yang akan disampaikan setelah ini sesuatu yang sangat penting. Jadi kata huwa seperti itu. Nah, tadi dikatakan bahwasanya hua adalah kata ganti orang ketiga dan menunjukkan seseorang atau sesuatu yang belum jelas. Ini juga katanya merupakan isyarat sebagian mufasir ya. Sebagian mufasir mengatakan ini merupakan isyarat bahwasanya Allah secara zatnya itu sesuatu yang perlu penjelasan. Wujud zat, zat Allah subhanahu wa ta'ala atau wujud Allah subhanahu wa ta'ala tersebut sesuatu yang perlu penjelasan. Yang tidak begitu jelas lah kalau sekiranya ingin kita katakan seperti itu. Makanya kemudian untuk mengetahui Allah, mengetahui wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kita memerlukan penjelas. Makanya kemudian mereka berargumentasi dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan dalam Al-Qur'an dikatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hat taya ta lahum haq. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat Surat Fussilat itu merupakan surat yang ke-41 ayat 53 Kami akan perlihatkan kepada mereka sanurihim ayatina tanda-tanda kekuasaan kami atau tanda-tanda kami fil -afak, di alam semesta wafi amfusihim dan di dalam diri mereka hatta yatabayyana lahum hingga menjadi jelas bagi mereka annahul haq bahwasanya Allah tersebut maha benar bahwasanya Allah tersebut benar-benar ada artinya untuk menunjukkan keberadaan Allah kita memerlukan petunjuk petunjuknya tersebut adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, untuk mengenal Allah, kita harus mengenal makhluknya. Maka ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Artinya mengenal diri dulu baru kita kemudian sampai kepada Allah. Dengan kata lain minal makhluk ilal khalik. Dari mengenal makhluk ciptaan Allah, seseorang akan bisa sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya bahwasanya huwa yang menunjukkan dia merupakan kata ganti dan kata ganti tersebut merujuk kepada kata uh, or, kata ganti orang ketiga merujuk kepada sesuatu seseorang yang belum jelas, itu seperti itu. Bahwasanya zat Allah adalah wujud Allah sesuatu yang perlu penjelas, perlu petunjuk untuk menunjukkan keberadaannya. Tetapi kalangan sufi menolak itu. Mereka mengatakan di kalangan sufi kata huwa mereka selalu membaca dengan mensukunkan huruf wa-nya itu. Sehingga dibaca hu. Gitu. Dan ketika mereka menyebut hu, itu sudah jelas yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika mereka menyebut "Ya Allah, Yahu", dan itu sudah pasti, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kata "Hu" itu disebutkan, itu dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan mereka, Allah begitu jelas sehingga tidak lagi memerlukan penjelas. Makanya, kalau sekiranya kita lihat Imam Hussein Alaihissalam. salam beliau mengatakan mata gibta hatta takunal athar huwa mudhirun la ainun la taraka alaihi raqiba jadi Imam menolak itu kalau sekiranya dikatakan Allah tidak jelas beliau mengatakan kapan kau tidak ada atau engkau tidak terlihat gitu kapan kau tidak terlihat sehingga athar katakanlah makhlukmu ciptaanmu menjadi penjelas bagi keberadaanmu amiyat a'inun la taraka alaihi sungguh buta mata yang tidak dapat melihatmu itu enggak main-main ini kata-kata ini jadi bahwasanya menurut Imam Husain Allah tersebut jelas Saking jelasnya dia tidak memerlukan penjelas bagi keberadaannya. Allah tidak memerlukan, membutuhkan makhluk untuk menunjukkan keberadaannya. Makanya kemudian ada yang dijala, ada istilahnya jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah minal khaliq ilal makhluk. Justru ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang tadi minal makhluk ilal khaliq dengan mengenal Allah kita akan eh, dengan mengenal makhluk kita akan mengenal Allah tapi di sini kalangan urofa mengatakan minal khaliq ilal makhluk dengan mengenal Allah justru kita akan mengenal makhluknya Allah itu sedemikian jelasnya itu Imam Hussein beliau mengatakan begitu kalangan urofa mengatakan seperti itu Makanya kemudian at -turuk ilallah biada di anfasil Bahwasanya jalan mengenal Allah itu sebanyak bilangan nafas para makhluk. Artinya begitu banyak jalan untuk untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar ada dua jalan tadi, dari makhluk kepada dari makhluk pada pencipta, tapi justru yang paling agung adalah minal khaliq ilal makhluk. Dari pencipta, kemudian kita sampai mengetahui makhluk ciptaannya. Makanya dalam satu doa, doa Ahlul Bait, di situ ada ungkapan, Ya mandalla bidatihi ala dhatih. Wahai zat yang dengan zatnya dia menunjukkan kepada zatnya. Artinya apa? bahwasanya Allah dengan zatnya itu sendiri dia menunjukkan kepada zatnya. La bi ala zatih. Bukan dengan makhluknya menunjukkan kepada zatnya. Ini dalam salah satu doa dikatakan seperti itu. Itu mempunyai makna yang sangat dalam. Dalam Al-Quran sendiri misalkan Allah dikatakan Allah nurus samawati wal ar. Allah cahaya langit dan bumi. Allah nurus samawati wal art, Allah cahaya langit dan bumi. Yang dimaksud dengan cahaya di sini bukan berarti Allah cahaya seperti yang kita pahami. Itu merupakan sebuah tamthil kiasan. Kenapa dikatakan Allah tersebut cahaya? Karena karakteristik cahaya tersebut kalau menurut Allah Tabatabai di dalam tafsir al-Mizan, dhahirun fi nafsihi, wa mudhirun likairihi. Karakteristik cahaya itu adalah, dia jelas pada dirinya, wa mudhirun dan menjadi penjelas bagi yang lain. Artinya apa? Untuk mengetahui keberadaan cahaya, kita, tidak memerlukan sesuatu yang lain. Cahaya itu sendirilah yang menunjukkan keberadaannya. Dengan cahaya itu sendiri, malah kita bisa mengetahui sesuatu yang lain. Ketika kita ada di dalam gua, tidak ada cahaya sama sekali. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita nggak mengetahui depan kita itu apa. Tapi ketika kita ada senter di tangan kita, kita senterkan ke depan, kita bisa melihat di depan itu ada apa. Artinya dengan cahaya kita bisa mengetahui sesuatu yang lain. Tetapi untuk mengetahui cahaya ini ada atau tidak dari mana? Ya dari cahaya itu sendiri. Apakah untuk mengetahui matahari sudah terbit atau belum, kita perlu senter, kan enggak? kita tahu matahari sudah terbit ya dari matahari cahaya matahari itu sendiri kita tahu nah ketika dikatakan bahwasanya Allah nurus samawati wal art. Allah cahaya langit dan bumi Allah itu cahaya Allah itu jelas saking jelasnya dia tidak memerlukan penjelas bahkan dia menjadi penjelas bagi yang lain mudhirun li dia menjadi penjelas bagi yang Makanya kemudian Imam Husain sama mengatakan amiyat ainun la taraka alaihi rakiba. Sungguh buta mata yang tidak melihatmu ya Allah subhanahu. Seperti itu. Jadi Imam Husain mengatakan seperti itu. Jadi yang namanya Allah sangat-sangat jelas -sangat bagi kalangan urofa, bagi kalangan maksumin, dia bukan hanya tidak memerlukan penjelas bagi, Tetapi justru menjadi penjelas bagi yang lain Menunjukkan penjelas menunjukkan bagi keberadaan yang lain Nah kata hu tadi yang dikatakan oleh kalangan sufi Itu ada suatu riwayat yang berasal dari Amirul Mukminin Imam Ali Alaihissalam, beliau berkata, "Pada saat Perang Badar malam, aku bermimpi ketika akan terjadi Perang Badar. Besoknya, Imam Ali mengatakan bermimpi, dan kemudian dalam mimpi dia bertemu dengan Nabi Haidir." Kemudian Imam Ali meminta supaya diajarkan sesuatu yang dengannya dia dapat bisa mengatasi musuh nanti pada peperangan. Nah kemudian Nabi Hidir tersebut menyampaikan sebuah ucapan yang berbunyi yahu yaman lahu wa illahu Yahu Ya man la huwa illahu Wahai dia Yahu ya man Jadi wahai dia Wahai zat yang tiada Tidak ada dia selain dia Jadi wahai dia Wahai zat yang tidak ada dia selain dia Dan kemudian Imam Ali menyampaikan hasil BP-nya tersebut kepada Nabi. Kepada Rasulullah. Dan Nabi mengatakan, Wahai Ali, engkau telah diajarkan nama Allah yang paling agung. Hu itu. Nah, ketika dikatakan kul huwallahu ahad, setelah huwa adalah kata Allah ya kan Nah Allah inilah yang dimaksud dengan ismul azam al ismul azam nama Allah yang paling agung Kenapa tidak disebut nama yang lain? Karena nama Allah banyak Al Asmaul Husna nama-nama terbaik Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Ghafur Tetapi di sini Allah. Karena Allah adalah al-ismul azam. Nama Allah yang paling agung. Ketika disebut kata Allah, maka itu mencakup seluruh nama Allah yang lain. Tetapi ketika disebut salah satu nama yang lain, dia tidak mencakup nama-nama yang lain. Jadi ketika dikata mengatakan Allahumma ya Allah, maka semua nama-nama yang lain pun termasuk tersebut di dalamnya ketika kita menyebut kata Allah itulah ismul Allah makanya kemudian kata Allah dia tidak bisa menjadi sifat bagi nama Allah yang lain tetapi nama-nama Allah yang lain bisa menjadi sifat bagi nama Allah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Artinya apa? Allah disifati dengan Rahman dan Rahim Padahal Rahman dan Rahim juga merupakan nama Allah Tetapi kata Rahman tidak bisa menjadi Katakan Allah tidak bisa menjadi sifat bagi nama yang lain Dalam syahadat tidak sah ketika seorang mengucapkan Asyhadu alla ilaha illa rahman nggak boleh Ashadu alla ilaha illal wadud tidak boleh Harus asyhadu alla ilaha illallah Dalam tahlil kita mengatakan La ilaha illallah Tidak boleh La ilaha illa Kenapa? Syahadatnya nggak syah Karena nama Allah tidak tergantikan dengan nama-nama yang Ketika kita menyebut nama Allah, seluruh kesempurnaan Allah tercantum di situ. Tercakup di situ. Tapi ketika kita menyebut kata Ar-Rahman, maka dia hanya mewakili katakanlah kebahagiaan kasih sayangan Allah. Dia tidak mewakili katakanlah Allah tersebut sebagai pencipta, Allah sebagai katakanlah pemberi rizki. Tidak. Tetapi ketika kita menyebut Allah, maka itu sudah mencakup seluruh nama-nama Allah yang lain. Maka itulah kemudian Allah disebut dengan Al-Ismul Al-Ismul Al Di sini. Kemudian Ahad artinya Esa. Ini berasal dari kata wahdah. Wahid, ahad, ini dua kata, tetapi ahad ini sendiri adalah satu kata yang kalau sekiranya dia itu menjadi sifat, dia hanya sifat bagi Allah, gitu. nggak bisa bagi sifat yang lain. Wahid masih bisa bagi sifat yang lain selain Allah, tetapi ahad, kalaupun dia menjadi sifat, hanya sifat bagi Allah. Karena itu ada sifat-sifat Allah yang hanya khusus diperuntukkan untuk Allah. Nah ahad ini begitu dan kata ahad di sini menunjukkan Maha Esa Allah. Insya Allah mungkin kita bisa kita lanjutkan karena waktu. Saya mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan pembahasan kali ini. Usikum wanafsi nafsi faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وسير أموري فيه من العسر إلى اليسر وقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين يا الله Anugerahkan kepada aku di bulan ini keberuntungan malam Al-Qadar. Jadikanlah di dalamnya urusanku yang sulit menjadi mudah. Terimalah uzurku. Maafkan segala dosa dan kejelekanku. Wahai yang mengasihi hamba-hambanya yang saleh.